Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Bersiaran lagi di Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad. Dan saya Afizah Zaman. Hari ini Gigi, topik kita sangat istimewa kerana ia melibatkan satu perkara yang murni sebagai seorang manusia melakukan satu perkara yang murni, iaitu sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Kalau kita tengok Gigi, aktiviti sukarelawan di luar negara, peringkat-peringkat luar negara begitu terkenal. Kita ada ramai, kita ada lebih daripada 2,000 NGO, badan-badan sukarelawan di seluruh negara. Kalau contoh sekarang musim banjir, monsun timur laut kan, yang melanda di negeri-negeri di pantai timur, mereka ini digerakkan ke lokasi tanpa menerima sebarang orang kata sebarang kebendaan ke wang ke, mereka tak terima. Tapi dengan nilai murni itulah yang mereka angkat supaya menjadi seorang manusia yang sejati, berkasih sayang antara sesama kita dan membantu mereka di luar sana yang memerlukan. Dan dalam masa yang sama, sukarelawan ini memupuk sifat giving back to the community. Itu antara sifat yang kita perlu semarakkan, war-warkan, iaitu memberi kembali, berkhidmat kembali kepada komuniti dan masyarakat setempat. Dan bercakap mengenai Hari Sukarelawan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menetapkan 5 Disember setiap tahun adalah Hari Sukarelawan Antarabangsa, International Volunteer Day. Dan kalau kita tengok KBS telah pun menyatakan akan melaksanakan sambutan Hari Sukarelawan Malaysia HKM tahun 2019, iaitu pada 7 Disember ini, bertempat di Universiti Multimedia MMU Cyberjaya. Dan kita ada membawakan wakil daripada KBS di mana kita akan bertanyakan mengenai aktiviti Hari Sukarelawan ini. Kadang-kadang Gigi, orang kita ni mereka ada niat nak tolong, tetapi mereka tak tahu ke mana nak pergi. Mana saluran yang betul saluran yang betul. Dan dengan itu, untuk bercakap mengenainya, kita bawakan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan Negara, Encik Abdul Aziz Abdul Rahman. Selamat pagi. Selamat datang ke Awani Pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita nak bermulakan dengan Hari Kesukarelawan. Kita tahu 5 Disember adalah Hari Sukarelawan sedunia. Bagaimana Hari Sukarelawanan, Kesukarelawanan di Malaysia ni, Cik Aziz? Okey, untuk makluman, sambutan yang di peringkat negara kita, kita akan cuba laksanakan pada 7 hari bulan, iaitu di Matil Mendianusti. Walaupun kita tahu di peringkat antarabangsa dilaksanakan pada 5 hari bulan, tetapi memandangkan pada 5 hari bulan adalah pada hari Khamis, agak sukar untuk kita mengumpulkan sukarelawan-sukarelawan. Jadi kita telah menetapkan pada 7 hari bulan nanti kita buat sambutan di peringkat negara kita lah. Dan saya dimaklumkan bahawa kalau ikut sebelum ni, sambutan tersebut ada dilaksanakan tapi tidak secara menyeluruh. Mana mungkin ada NGO-NGO yang melaksanakan sendiri sambutan Hari Sukarelawan peringkat antarabangsa. Tetapi ini adalah kali pertama kita cuba anjurkan bahawa program ini sebenarnya, aktiviti sukarelawan ini mendapat pentarafan daripada kerajaan. Jadi kita nak kumpulkan semua sukarelawan-sukarelawan yang terlibat di suatu hari di mana seolahnya kita memberi pentarafan kepada aktiviti yang mereka laksanakan. Saya difahamkan terdapat ukuran di mana aktiviti sukarelawan ni kalau melibatkan negara-negara, kita ada ranking-rankingnya tersendiri kan. Mungkin Encik Aziz boleh terangkan mengenai perkara itu, Malaysia di tangga keberapa kalau kita nak bandingkan negara di negara-negara jiran kita ke, yang mana kita adakah kita lagi terror lambat ni? Okey, kalau ikut daripada Charities AIDS Foundation, World Giving Index, mana ada kajian yang dilaksanakan di negara-negara terlibat, didapati kajian ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan didapati bahawa negara kita hanya berada di tempat yang ke-13 daripada di peringkat ASEAN. Mana kalau di ASEAN kita tempat ke-13, kalau dunia kita tak pastilah berapa ranking kita. Dan kalau kita lihat negara-negara jiran kita, iaitu Indonesia, pada tahun 2017 Indonesia berada di tempat pertama untuk Asia. Dan pada tahun 2018, negara Myanmar telah mengikuti. Ya, Indonesia yang pertama. Tapi pada 2018, Myanmar berada di ranking pertama. Dan daripada 147 negara itu, kita 13 di ASEAN sahaja. Bermakna kalau ikut kajian daripada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia pun, didapati bahawa lebih kurang 22% rakyat kita daripada kajian melibatkan 5,000 lebih responding, didapati bahawa mereka berminat tapi mungkin tidak tahu cara dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita rasakan ini satu elemen yang sangat penting yang untuk kita bangunkan kepada masyarakat, terutamanya kepada belia-belia kita,
di mana ke arah kita mencapai negara maju dan juga negara industri 4.0, semangat sukarelawan ataupun pembangunan jati diri ini perlu kita titik beratkan untuk sebagai satu keperluanlah untuk kita menjadi negara maju nanti. Betul. Kita adalah di tangga ke-13, yang pertama adalah Indonesia. Jauh itu bezanya. Ya, jauh. Dan kita akan sambut sambutan Hari Kesukarelawanan Malaysia buat pertama kali. Bagaimana sambutan ini diadakan, Encik Aziz? Okey, sambutan ini kita adakan beberapa acara sempena Hari Sukarelawan ini. Yang pertamanya memang kita adakan convention untuk sukarelawan, dan ada juga kita adakan iaitu acara talk show daripada Sinar Harian, di mana program-program yang akan dilaksanakan, tajuk talk show ini nanti adalah kerja sukarela. Kenapa kami terlibat? Dan antara yang popular, artis popular, kita kata artis lah sebenarnya, yang akan menjadi speaker nanti. Kita tak pakai artis sekarang, kita pakai retis. Retis. Orang muda. Istilah baru. Ya? Tak adalah. Ya, betul. Antaranya Farah Fauzana dan juga Hafiz Hamidun. Kita kalau kita lihat kepada IG mereka ni, selalu mereka laksanakan aktiviti sukarelawan. Jadi kita nak tahu kenapa mereka ingin menyumbang kepada masyarakat. Kita tahu mereka ni ada pengikut-pengikut tertentu, dan saya percaya dengan pelibatan orang-orang yang agak terkenal ini, saya percaya untuk kita mendidik masyarakat ini adalah lebih mudah. Mana dalam kesibukan mereka pun mereka boleh menyumbang kepada masyarakat. Apatah lagi orang yang tak sibuk. Yang kita rasa macam sibuk tapi sebenarnya tak sibuk. Jadi kita harap aktiviti-aktiviti seperti talk show ini dan juga convention nanti akan dapat sambutan. Sebab dalam convention pun kita ada beberapa sesi, iaitu sesi untuk meluahkan atau berkongsi cerita tentang pelibatan-pelibatan sukarelawan ini dalam mencapai objektif yang mereka tetapkan dalam diri mereka sendiri. Okey, kita nak berbicara panjang lagi mengenai Hari Sukarelawan Negara. Kita nak tahu, mungkin orang di luar sana tak tahu kenapa, apa kesannya sekiranya kita menyertai aktiviti sukarelawan, kesannya dari segi psikologi, kesihatannya kepada sukarelawan sendiri dan juga kepada golongan yang dibantu. Dan dalam masa yang sama, kebaikannya itu kita nak tekankan. Dan kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Hai, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Anda bersama saya, Hafiz Azaman dan juga Gigi Ahmad. Hari ini bincangkan mengenai sambutan Hari Sukarelawan yang akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan pada 7 Disember ini. Dan untuk itu, kita berbesar hati. Kita bersama dengan tetamu kita, Encik Abdul Aziz Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Gerakan Muda, dan juga Zarif Afendi, Perunding Strategi Sukarelawan UNICEF. Terima kasih kerana bersama dengan Awani Pagi. Mungkin kita nak pergi kepada Zarif. Zarif, difahamkan daripada tadi Zarif ada cakap, Zarif daripada sekolah menyertai aktiviti sukarelawan itu. Kenapa Zarif rasakan perlunya untuk menyertai aktiviti sukarelawan itu? Apa, mesti ada perkara yang macam trigger Zarif untuk laksanakan aktiviti mulia ni? Saya rasa satu yang paling penting bagi saya, kenapa seseorang tu melakukan aktiviti sukarelawan, ialah kerana pertamanya macam saya nak rasa berbakti kepada masyarakat, nak rasa useful kepada the people around. Apabila kita rasa useful, kita rasa tak useless lah, obviously kan. So dia bagi kita self esteem, dia bagi kita rasa sense of self lah basically. So bagi saya penting for someone untuk go through this activity because it gives that sense of self worth. Apabila kita rasa bahawa kita berguna kepada masyarakat, kita taklah rasa tak berguna kan, in that sense. I mean, the logic is there in that way. So for me, daripada awal, bagi Zari nak melakukan kerja-kerja sukarelawan ni kerana rasa bahawa pertamanya Zari boleh membantu, kerana Zari boleh memain peranan. Tetapi keduanya, of course, kita lihat ada keperluan juga kan. Dalam dunia ni kita selalu ada there's always someone in need in that sense kan? Jadi kalau kita rasa kita boleh dan ada orang perlu, why not kita buat kan? Sebab kalau kita perlu, mesti kita nak rasa untuk orang bantu kita juga kan. So yeah, daripada saya menganggap Zarif sebagai saya tabik lah, sebab tak ramai orang Kelantan upaya macam Zarif
mempunyai semangat seperti ini. Selalunya kita dengar orang kelainan upaya, mereka lah yang perlu dibantu. Tetapi yeah. Zarif pula sebaliknya membantu orang lain. Mungkin Zarif boleh ceritakan pengalaman Zarif menjadi aktiviti menjadi sukarelawan ya, dan saya juga ingin mengimbas kembali misi pertama, misi besar yang Zarif sertai adalah misi bantuan tsunami, mangsa tsunami di Aceh. Yep. Bagaimana apa yang Zarif lakukan, pengalaman di sana? Dan Zarif sebagai orang kelainan upaya, mungkin Zarif boleh ceritakan cabaran yang anda hadapi. Biasanya bila orang melihat seseorang ni kelainan upaya atau dia panggil kurang upaya, kan, mesti dia rasa macam dia ni kurang, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, jadi dia perlu dikesihani. Tapi bagi Zarif, Zarif daripada muda, daripada kecil pun percaya bahawa kita ni tak semua orang hanya perlu dikesihani. Ya, yeah, I mean some people you kesian kerana something bad happens. Tetapi walaupun sesuatu perkara berlaku atau kita lahir atau kita dalam keadaan sesuatu, kita perlu juga rasa bahawa kita ada kebolehan atau we are empowered untuk menukar hala tuju kehidupan kita. Walau kalau kita miskin, kita boleh jadi kaya. Kalau kita susah, kita boleh jadi senang. Jadi Zarif selalu percaya tak kira sesiapa pun, kita boleh melakukan apa saja untuk mengubah keadaan kita. Jadi alhamdulillah Zarif macam ni kerana of course ibu bapa Zarif, first things first, membesarkan Zarif dalam keadaan yang membolehkan. Jadi apabila Zarif punya persekitaran tu membolehkan, Zarif pun ada rasa bahawa Zarif boleh contribute kepada persekitaran juga. Jadi that was the sense lah, kan. So dah masa tsunami 2004 berlaku, ada after apa ni, Boxing Day punya tsunami, ada keperluan masa tu untuk ada sukarelawan. Secara kebetulan Zarif masa tu dekat Indonesia masa tsunami berlaku. Zarif kat Batam tengah apa ni, visit rakan college masa tu. Dan ada dia wawarkanlah dia orang memerlukan volunteer, dia orang perlukan sukarelawan. Jadi kita rasa ada keperluan, kita ada masa dan kita ada kebolehan, why not kita cuba. So that's when I went. Yeah. Jadi of course tak straightforward, kena reject 10 organisation, last pergi sendiri. Memanglah last kita orang kena reject all organisations. Ingat budak college mana ni nak pergi Aceh ni, kan. So tapi kita orang percaya bahawa kita boleh membantu. Jadi kita tetap melakukan inisiatif yang perlu, lepas tu kita orang collect funds dan at the end pergi juga ke Aceh. So tu menjadi titik permulaan, kira life defining moment bagi Zarif. Zarif ke sana atas perbelanjaan sendiri, free of charge semuanya, dan ke sana atas perbelanjaan, kira self funded lah, in that sense, kan. Kira kita self funded. Funded dari segi memang cool lah masa tu, parents, lepas tu kawan-kawan semua tolong chip in. Tengok-tengok dalam 3-4 minggu dapat $5,000 juga masa tu. Lepas tu pergi sana, lepas tu plan nak pergi sana 3 minggu. Tengok-tengok 9 bulan dekat sana, 10 bulan. Sebab setiap kali Zarif balik KL, rasa macam tak habis lagi kerja. Macam banyak lagi perlu dilakukan, kan. So that went on for about almost 1 year, for 9 months macam tu. Itu dia cerita titik permulaan. Ketika titik permulaan kepada Zarif untuk menjadi aktiviti kesukarelawan. Tapi kita nak balik kepada Encik Aziz. Encik Aziz, Hari Sukarelawan Malaysia ini pertama kali diadakan, dan juga mungkin berapa sasaran peserta yang diletakkan oleh KBS, dan juga macam mana kalau orang kat luar sana nak start program tu? Okey, sasaran penyertaan untuk kali ini adalah lebih kurang 1,000 orang, dan antara aktiviti yang kita buat tadi selain daripada convention dan sebagainya, ada juga aktiviti gotong royong yang kita buat di sekitar Sepang. Dan dari segi apa ni, peserta ni adalah daripada NGO dan juga pelajar-pelajar IPT lah, yang kita nak didik mereka untuk terlibat sebagai sukarelawan seperti yang saudara Zarif cakap tadi. Kita nak mereka merasai bahawa berbakti kepada komuniti adalah satu kepuasan yang tidak dapat dibayar dengan wang ringgit lah. Jadi yang mereka boleh sertai laman kita punya IG dan juga FB, rakan muda di KBS lah. Kita boleh tengok www.kbs.gov.my. Jadi di situ kita ada paparkan berkenaan dengan keseluruhan program sambutan Hari Sukarelawan kita ni. Okey, baiklah. Banyak lagi pembincangan sebenarnya kita nak bawakan, tetapi saya rasa kita beri peluang dulu kepada tetamu kita minum air, mereka penat-penat bercakap. Okey, kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awan ni Pagi, masih membincangkan mengenai tajuk sambutan sukarelawan di Malaysia. Dan kita bersama dua tetamu kita. Kita pergi terus ke Encik Aziz. Encik Aziz, dalam kita semangat kita untuk menjadi sukarelawan di luar sana, kalau yang menonton ni dah rasa macam saya nak join, saya nak sertai. Tetapi sebagai sebagai seorang individu tu, kalau mereka menyertai aktiviti kegiatan sukarelawan ni, apa persediaan yang perlu ada baginya kalau lebih-lebih lagi melibatkan zon bencana atau konflik? Okey, untuk apa ni, menjawab soalan ni, di KBS kita ada satu program yang dinamakan program MyCorps. Program MyCorps ini adalah program di mana kita melatih belia-belia kita dalam masa yang agak lama lah, iaitu sebulan kita ada latihan khas kepada mereka ni, dan dua bulan itu penempatan di negara-negara terbabit. Dan dalam salah antara pengisian kepada latihan sebulan ni, termasuklah kita ada ceramah daripada pihak-pihak yang memang diiktiraf, iaitu dari segi apa yang mereka boleh lakukan, apa yang tak boleh mereka lakukan sekiranya ditempatkan di negara-negara yang sama ada sedang berperang ataupun menghadapi pelbagai masalah lain. Jadi dalam modul tersebut, pelbagai keperluan didedahkan. Contohnya dari segi persediaan mental yang mereka perlu hadapi, dari segi kekurangan mungkin untuk mendapatkan makanan yang cukup dan mungkin halal, dan juga dari segi bagaimana mereka sepatutnya melayan masyarakat berkenaanlah di tempat-tempat berkenaan. Dan juga diajar tentang bagaimana mereka perlu berhubung dengan pihak-pihak yang berwajib. Di mana kalau sebab bukan semuanya sukarelawan kita boleh pergi pakai redah aja. Memang kita ada peraturan-peraturan tertentu yang perlu dipatuhi. Dan dari segi tenaga pengajar yang dilatih, yang melatih itu adalah memang daripada pakar-pakar yang terlibatlah. Dan kalau kita lihat kepada misi yang kita hantar program MyCorps ni, banyak misi telah kita laksanakan. Didapati bahawa peserta-peserta ni benar-benar boleh menghayati modul-modul kita latih itu selama sebulan itu, dan mereka boleh praktikkan di negara-negara yang susah ni. Contohnya beberapa misi lepas kita pernah hantar sampai ke sampai ke Lebanon, kita pernah hantar sampai ke Kemboja, walaupun kita kata bukan perang, selepas perang, tetapi didedah juga tentang bagaimana mereka perlu menghindari daripada kawasan-kawasan yang mungkin masih ada lagi periuk api dan sebagainya, sebab kita tahu lepas perang. Jadi perkara-perkara ini perlu kita berikan kepada penggerak. Sebab itu kita kata MyCorps itu adalah untuk kita melatih penggerak. Dan setiap sesi kita melatih lebih kurang 40 belia-belia yang berminat, dan kita harapkan supaya selepas mereka kembali daripada misi ini tadi, mereka boleh melatih lebih ramai belia-belia yang dengan mempunyai jiwa yang sama, iaitu bersemangat untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Walaupun kita kata target kita itu latih untuk negara luar, tetapi at least biarlah mereka buat di negara kita dahulu. Dan daripada misi yang lepas, kita dapati ada juga silibus-silibus yang kita ajar ni, termasuklah satunya dari segi untuk mendapatkan dana. Macam Cik Saudara Zarif cakap tadi, dia dapat kumpul beribu. Kita pun untuk beberapa misi ini, kita telah dapat mencari dana, beli-beli kita buat sendiri dana fundraising ini sehingga hampir 1 juta. Sehingga tahun lepas kita dapat 1 juta lebih. Dan peruntukan tersebut kita salurkan kembali komuniti, mana yang mereka pergi buat misi ini, di situlah peruntukan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat. Dan kita pun ada juga buat, contohnya beberapa kali kita buat misi ini di peringkat antarabangsa, dan ada kita buat juga di peringkat dalaman kita lah, di negara kita sendiri. Zarif, sebagai individu yang pernah membantu bencana ketika Aceh 2004 tu kan, menurut dua pakar psikologi Amerika Syarikat, istilah trauma vicarious pada 1990 ini ia memberi kesan kepada individu ataupun mangsa keganasan. Yang membantu mangsa keganasan, penganiayaan dan juga contoh kesan lain adalah tinjauan daripada 2013 oleh PBB ke atas 1,500 sukarelawan menyatakan bahawa 6% pernah terfikir untuk membunuh diri, 47% pula mengalami masalah tidur, dan 57% menunjukkan gejala kemurungan. Ini antara kesan-kesan kepada sukarelawan yang membantu yang post-trauma kan. Jadi Zarif, mungkin ada pengalaman untuk cerita macam mana kita nak hadapi perkara ini, dan adakah keperluan kepada semua badan-badan NGO di Malaysia, badan sukarelawan di Malaysia, untuk mewujudkan satu sesi kaunseling wajib kepada sukarelawan itu sendiri? Ya, actually Zarif experience ni first hand sebenarnya. Dari segi pertamanya, sebab kenapa Zarif masa itu patutnya 3 minggu jadi sampai dekat 9 bulan tu, sebab saya rasa trauma masa tu nak tak balik.
Maknanya kita pergi tu rasa macam tak habis-habis kerja sebab sebab teruk sangat keadaan sana kan. Dan pada masa sama pengalaman Zarif ialah bila balik KL kita tak dapat rasa seronok macam dulu. Macam kita makan pun tak sesedap mana, kita lepak dengan kawan pun rasa tak seronok kan. Jadi memang menjadi satu fenomena untuk sukarelawan untuk experience PTSD atau post trauma stress disorder kan. Dan secara kebetulan semasa Zarif dah graduate daripada universiti, Zarif belajar psikologi juga masa tu, dan juga Zarif belajar tentang post traumatic stress disorder. So satu daripada yang penting sebenarnya dari segi operation volunteering ni sebenarnya ialah briefing dan debriefing juga actually. Dari segi that's why it's sangat penting untuk organisasi seperti MyCorps contohnya atau even kita di UNICEF contohnya untuk mempunyai training dan preparation yang mencukupi untuk kita pergi. Bila kita dah pergi, satu training untuk pergi, tapi training untuk balik pun ada juga called debriefing. So this is where the debriefing process ni boleh juga include-kan benda seperti counselling contohnya, kerana mungkin keadaan di sini, sebab kita belajar secara vicarious, kita tengok walaupun kita tak dalam peperangan itu, walaupun kita tak dalam tsunami itu sendiri, tetapi kita bersama mangsa-mangsa yang experience pengalaman tu kan. Jadi tempoh dia punya pengalaman tu bila dia cerita, imagine kalau kita duduk kita dengar dengar memandang mereka dengan depan mata gitu. Dengar dia hilang semua anak dia atau dia bagi tahu kampung dia tinggal 10 orang je. Dalam satu kampung tu kan tinggal 10 orang je. So macam ni kita tak rasa sebab dan sedih dan trauma kan. So that's why it's very important untuk kita ada mekanisme untuk ada training untuk pergi sana untuk onboarding dan juga debriefing as well. Cik Aziz, aktiviti sukarelawan ni aktiviti yang murni. Boleh tak kalau kita masukkan aktiviti sukarelawan ni, apa yang kita buat dalam ni, ke dalam resume kita supaya mungkin ia boleh membantu menguatkan lagi resume kita? Dan juga boleh tak kalau aktiviti sukarelawan ni kita anggap dia sebagai experience, pengalaman bekerja? Okay, pada pendapat saya memang menjadi satu keperluan lah sekiranya peserta-peserta yang pernah mengikuti program sukarelawan ini untuk memasukkan elemen sukarelawan dalam resume. Sebab apa? Sebab saya percaya sekarang ni kalau kita lihat perkembangan dari segi kerjaya sama ada kerajaan ataupun swasta, selain daripada bidang akademik yang kita lihat yang baik, maknanya mungkin keputusan yang sangat cemerlang. Tetapi ada elemen penting yang sebenarnya kita ingin melihat bahawa pekerja-pekerja kita, kalau agensi kajian pun saya percaya, mereka pernah terlibat dalam aktiviti-aktiviti lain sama ada berbentuk komuniti ataupun kemasyarakatan. Sebabnya mana-mana agensi kajian ataupun swasta, selain daripada mereka menjalankan tugas hakiki, ada juga mereka buat contohnya hari keluarga. Jadi kalau pekerja-pekerja tidak pernah terlibat dalam aktiviti menguruskan sambutan hari keluarga ataupun aktiviti dalam masyarakat, bagaimana mereka nak berkomunikasi ataupun menjalankan fungsi mereka sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program seperti itu. Contohlah kalau kita ambil kemungkinan untuk kerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat, mana kalau calon itu tidak pernah terlibat dalam aktiviti, mana mungkin mereka akan terpilih untuk menjadi pegawai kebajikan masyarakat sebab seolah mereka tidak ada jiwa. Jadi sebab itu menjadi keperluan saya rasa untuk kita masukkan, dan kita akan melihat dari segi markah yang sesuai kita berikan. Sebab selalunya kalau orang yang terlibat dalam aktif sukarela ni, contohnya kalau mereka di agensi atau di agensi kerajaan ataupun swasta, semangat mereka untuk melaksanakan tugas itu adalah dengan lebih kepada kerelaan diri, bukan arahan tugas. Sebab kita faham kalau agensi kerajaan, kalau dulu saya yang menjalankan, saya menurut perintah, sekarang saya menjalankan amanah. Mana benar-benarkah kita ini hanya menjalankan perintah kalau agensi kerajaan, dan sekarang benar-benarkah kita semua ini menjalankan amanah yang diberi? Jadi kalau calon-calon adalah bekas peserta-peserta yang mengikuti program sukarelawan, saya percaya semangat itu mesti lebih berbanding calon-calon lain yang tidak pernah mengikuti mana-mana aktiviti sukarela. Dan mungkin kita boleh selesaikan juga isu dalam kalangan belia lah. Saya isu mengenai majikan sekarang nak pengalaman bekerja 10 tahun baru boleh dapat kerja. Betul, tapi sekarang melalui aktiviti sukarelawan itu sepatutnya golongan belia daripada sekolah
peringkat sekolah, universiti mereka daripada situ sebenarnya mereka boleh masukkan dalam resume dan menguatkan resume mereka sendiri kan. Sebab contohnya satu lagi kalau kita terlibat dalam interview pengambilan pegawai-pegawai baru ni, memang kita akan lihat di situ bahawa kalau pelajar yang akademiknya sangat cantik, sangat baik, dari segi kebolehan mereka berkongsi pengalaman ni memang seolahnya macam tak banyak. Tapi kalau yang terlibat walaupun akademik tidak berapa cantik, tapi mereka boleh berkongsi sebaik mungkinlah pengalaman-pengalaman mereka ni. Okay. Ya, itu tadi sebenarnya kita sudah pun sampai ke penghujung awal ni pagi. Banyak sebenarnya kita nak kupas mengenai sukarelawan dan sukarelawan di kalangan pakar juga kita boleh kupas lepas ini mungkinnya. Dan kemahiran media juga perlu dalam sukarelawan ini. Dan setakat ini saja awal ni pagi. Ya, terima kasih kepada dua tetamu kita, Encik Abdul Aziz Abdul Rahman dan juga Zarif Afandi. Sekian daripada kami. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.